Halo Sobat Space Sport, berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-12, 15-17 September 2023 beserta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update lainnya. Berikut jadwal BRI Liga 1 pekan ke-12, Jumat 15 September 2023. PSM Makassar melawan Barito Putra pukul 15.00 di Stadion Gelora B.J. Habibie, live aplikasi video dan Indosiar. Di pertandingan kedua ada Bali United melawan Ran Nusantara pukul 19.00 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, live aplikasi video dan Indosiar. Pertandingan ketiga ada Dewa United melawan Bayangkara pukul 19.00 di Indomelek Arena, live aplikasi video. Berikut jadwal BRI Liga 1 pekan ke-12, Sabtu 16 September 2023. Arema FC melawan Persita Tangerang pukul 15.00 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, live aplikasi video dan Indosiar. Pertandingan kedua ada Persib Bandung melawan Persikabo pukul 15.00 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, live aplikasi video. Pertandingan ketiga ada Persis Solo melawan PSIS Semarang pukul 19.00 di Stadion Manahan, live aplikasi video dan Indosiar. Berikut jadwal BRI Liga 1 pekan ke-12, Minggu 16 September 2023. Madura United melawan Persebaya Surabaya pukul 15.00 di Stadion Gelora Bangkalan, live aplikasi video dan Indosiar. Pertandingan kedua ada Borneo FC melawan PSS Sleman pukul 19.00 di Stadion Sekiri, live aplikasi video. Pertandingan ketiga ada Persik Kediri melawan Persija Jakarta pukul 19.00 di Stadion Brawijaya, live aplikasi video dan Indosiar. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ke-12. Madura United di puncak klasemen dengan 23 poin, disusul oleh Barito Putra dengan 20 poin. Di peringkat ketiga ada Borneo dengan 19 poin. Di dasar klasemen ada Bayangkara dengan 5 poin. Berikut top skor sementara BRI Liga 1 pekan ke-12. Gustavo dari Arema dengan 9 gol. Di posisi kedua ada Ferreira dari Barito Putra dengan 6 gol 3 assist. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai selesai. Salam olahraga.